Ini udah mau siap-siap mau nurunkan peti Liau ya, si almarhum peti tulang turun dari balai tulang terus-terus langsung melilingi Pasar Sabulu ya. Raya langsung melilingi ini ya, berapa kali? Satu kali langsung ke kuburan. Langsung ke kuburan, sudah dari kuburan nanti kita ke Sandung. Iya, Sandung. Ini Sandung, semoga tidak turun hujan ya, ya. Oke, sahih. Ini sudah persiapan kainnya, karungnya ya. Minyak siapan? Siap. Ini ada minyak harum. Minyak kelapa. Kain untuk gendongnya lah. Gendongnya. Lupa nggak ketinggalan. Mentang patin tulang te kita akan kuburan kita nya hewan no sebu temerai kani iya ya langsung cah ibis gerantung jika mendak tulang sekare amun jatun gerantung ya sangku. Ini sudah mau siap-siap ya, ya berangkat. Satu persatu kuburan lagi. Dibongkar nanti tulangnya dibungkus lagi dibungkus. Sudah disediakan ya, pakai kain merah. Terus dibawa ke dekat sandung. Nah, nanti dari kubur kan lagi turun ke sandung. Sandung itu kita roh nanti 2 malam ya. Iya. 2 malam baru, setelah 2 malam baru dimasukkan ke sandung. Semoga berjalan lancar dan sukses. Iya. Sahih. Menanguk tulang tumi siap tiga. Siap menanguk tulang umur. Kandeng mana? Manusia tulang Cina. Ya, Maya menyusup. Oke, beli sandal kok. Alvin. Nah, anak ini. Siap pulang Lukas. Jadi ujung. Belah ujung.
Ya, kalau rejang Gandhi. Kuning. Hilang kuning. Mantan ini. Siap tulang badrun. Tulang angan. Ya, menyusul atau? Siap, lanjut. Melanda. Larang. Larang. Lima kupon aset. Aset.
Siap jaringnya. Ardiansyah. Terakhir Hiram. Kami panggil pasir. Kami mendahului dari anggota tim yang membawa pasir pulang. Pasir. Bison atau Erai? Bison, dapat Bison. Maju tapak. Yang pertama maju. Maju berlahap. Bang Aldo. Yo, Valaksi, halo. Yo. Hampir nyampe. Kubur kalau kau. Di balap.
Deka. Gansis sudah sampai. Murete toy. Natai. Matatampi. Bele kene katia. Sis ini selanjutnya pintunya dibuka. Hai guys, sis ini selanjutnya pintunya dibuka, terus tulangnya dimasukkan ke dalam kain merah yang sudah disediakan. Semoga keluarga dan anak cucunya diberi kekuatan, diberi kesehatan, beri umur panjang, dimurahkan rezekinya. Acara berjalan lancar dan sukses. Maaf lah, ini yang di bawah siapa digendong? Bapak. Kata-kata doa untuk Bapak. Menuju Liu Tatau ya, tenang di sana. Dan anak dan cucunya yang ditinggalkan,
diberi kesehatan, diberi umur panjang, usahanya lancar, murah rezeki, dan acaranya berjalan lancar dan sukses. Amin. Kemana ngumpul, bu ya? Siapa yang diangkat? Yang digendong? Mama. Mama. Mamanya ini ya. Sudah lama waktu mengurus diangkat? Berapa tahun? Dari tahun 2007. 2007. Terus sekarang diangkat ya. Di 2022. Semoga anak dan cucunya yang ditinggalkan beri kesehatan, umur panjang, murah rezeki. Sahih. Amin. Amin. Jadi. Pasang mesin. Yo, berarti ini bapak inilah. Bapak. Ini anak-anaknya lah. Anak-anaknya. Ya. Hello, Kera. Maaf ya, ini yang digendong siapa? Ibu, yo, ibu kandung ya. Ini menantu. Kata-kata doa untuk ibu. Semoga tenang di sana ya. Menuju Liu Tatau. Dan anak yang ditinggalkan diberi kesehatan, usaha lancar, murah rezeki. Ini menuju ke dekat Sandung. Yo, Pak Hari. Yo. Ya, depan. Siap. Yo, siap. Yo, ini siapa bapak? Ya, punya bapak. Semoga tenang ya. Dan menuju Liu Tatau. Sahe. Sahe. Jalan yang baik sama.
Jadi apa tahu? Jadi tahu jadi jadi. Jadi ya ya ini. Nak satu. Oh, di sini sandungnya lah. Tanah. Ini di sini. Sudah. Ini siapa yang datang? Ardian. Ardian apa orang tua? Kakek. Semoga cucu, anak dan cucunya diberi kesehatan, umur panjang, kemurahan rezeki. Lama waktu pasti kubur diangkat? Lama. Berapa tahun? 17 tahun. Dan alhamdulillah sekarang upacara ritual kiwah diangkat tulangnya berjalan lancar dan sukses. Sahih. Siapa ini? Kakek. Lama pas dikubur diangkat? Lama, 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Dan alhamdulillah sekarang sudah diangkat ya. Hingga menunggu beberapa hari lagi dimasukkan ke dalam sandung. Anaknya. Anaknya. Yang ini 1 tahun 10 bulan ya. Om ya. Tadi orang tuanya ini. Enggak ini. Ini yang dekat ini. Oh, yang dekat ini. Ya. Ini bapaknya ini anak. Ini anak ya. Ini ponakan. Ini semua. Ini cucunya ya. Semoga anak dan cucunya diberi umur panjang, amin. Diberi sehat, murah rezeki. Amin ya Allah. Amin. Ini siapa ini? Apa nama engkau ya? Berapa tahun dikubur diangkat? 4 tahun engkau ya? 4 tahun. 4 tahun. 7. 4 tahun. Ini berapa tahun dia? 12 tahun. 12 tahun. Anak. Apa? Bapak. Oh, bapaknya. Kalau ini bapak juga ya? Bapak juga. Alhamdulillah di tahun ini ya diangkat tulangnya. Ini anak-anaknya. Ini ya orang tuanya. Kalau yang ini siapa ini? Anak. Ya. Anak. Berapa tahun diangkat pulang? Dua. Berdua. Ini anaknya ini. Anaknya yang ini. Yang gendongnya. Oh, anak yang gendong. Jadi. Terima kasih lah. Ya. Ini yang berapa, siapa yang dekat ini? Bapak. Kalau yang ini? Bapak sama. Berarti dua ini lah. Dua. Giliran ke sini. Ini siapa yang diangkat? Dek Sandi. Kakek. Kakak. Eh, kakek. Kakaknya. Kakaknya abangnya. Abangnya. Kakaknya. Hai guys, jadi tulangnya ditaruh di dekat sandung, terus di sini nanti bermalam 2 malam, nanti berikutnya dalam 2 malam langsung dimasukkan ke dalam sandung, nanti sandungnya dibuka terus tulangnya dimasukkan. Semoga acaranya berjalan lancar dan sukses. Sahih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Ini apa orang tua? Iya, orang tua. Ya? Iya. Jadi cuma satu aja berapa? Satu aja. Oh, baru satu. Jadi ini satunya kandung baru ya? Iya, kandung baru. Kandung baru, terus yang ini yang baru ini yang akan dimasukkan cuma satu. Kalau yang ada di tempat lain-lainnya ya. Soalnya ada masing-masing kandung. Iya. Makasih lah. Minyak harum. Yo. Oke. Okay. Yo. Nanti bepander lah. Ya, siap nanti. Ayo, 3, 2, 1. Yo, sekali lagi. 3, 2, 1. Sip. Gaya formalnya yuk. Jangan lewat sini bang, tidak dekat bang, tidak masuk. Ayo, ayo 3, 2, 1. Tangannya bawah semua. 3, 2, 1. Sip, aman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Ayo foto lagi, Bayu. Ya, foto bisa. Foto.
Ada ini lamongnya sudah pas. Pas pas tengah-tengah pas. Mantap. Suara tuh gue enggak salah. Relo. Ini sultan kita dari Rubung Buyung. Pengkoleksi Mandau. Diapiti oleh berapa demang? Oh. Ya, dengan didampingi damang-damang. Demang pertama demang Teluk Sampit, pertahanan kami dari luar. Ya. Oh. Yang selanjutnya Cepaga. Cepaga. Ketapang. Ketapang. Telawang. Telawang. Telawang ini di batas Kotim Seruyan. Batas Kotim Seruyan ya. Telaga Antang. Telaga Antang. Lemegar Sungai Lempaya paling ujung. Paling ujung. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, ya. Bersatu di sini. Panglima tuh. Ya. Oh, Panglima. Lain Panglima Patu Sultan di Rubung Buyung. Benar Sultan. Sultan benar Sultan. Sultan di Rubung Buyung. Ya. Pengkoleksi Mandau. Sultan Borneo ya. Ada yang 2 meter lebih. 2 meter 10. Hai Gansis, ini upacara ritual secara agama Hindu Kaharingan. Bapak ini sebagai kepala desa di Desa Parit dan sekaligus ketua panitia anggota tiwah ya. Ya, ya. Ini upacara ritual tiwah ini pas hari terakhir ya. Tapi belum, nanti 2 hari lagi baru memasukkan ke dalam sandung ya. Pas pada hari ini terus tadi mengantarkan tulang, terus memukar, terus sekarang tulang itu ditaruh di samping sandung ya. Biar Bapak Kepala Desa yang akan bercerita. Ketua yang akan ketua tiwa sekaligus ketua tiwa. Ini kita masalah tiwa. Tiwa ini adalah upacara terakhir kematian menurut agama Hindu Kaharingan. Jadi tiwa ini beberapa rangkaian. Kita yang mengambil intinya itu pada tanggal 17 Oktober kami mendirikan Balai Nyaho, dan tanggal 18 November kami mendirikan Sukaraya, dan tanggal 27 November kami menjabatir, dan tanggal 2 tanggal 3 Desember kami mengangkat tulang ya, mengangkat tulang dari kuburan. Kata tulang. Yaitu tanggal 4 Desember ada beberapa rangkaian acara. Pertama ada leluhan, 2 leluhan itu pertama dari Bukit Raya itu Mayer Handek, dan satu Handek yaitu dari Desa Kebuau Kecamatan Perenggan. Dan pada tanggal 4 juga langsung mendirikan sepudu itu istilah dalam bahasa Kenyang itu muntai sapi sedangan. Dan pada tanggal 5 Desember itu sampai pertama, dan tanggal 6 pada tanggal 5 Desember itu ada 8 hewan korban sapi dengan sedangan. Dan tanggal 6 itu muntai lagi, itu mencat hewan korban bunuh dalam kondisi bunuh. Dan tanggal hari ini ya, tanggal 7 itu tanggal 7 tanggal 7 ya, tabu kedua tabu terakhir. Nah, sebenarnya memasukkan tulang dalam sandung itu sebenarnya besok. Tapi mengingat dalam hitungan kalender itu adalah bulan paling baik, makanya kita geser ke tanggal Jumat tanggal 9. Kami ya, hari baik ya? Ya, menjelang hari baik. Hari baik. Itu masukkan tulang dalam masa seminggu. Dan Bayu doain semoga keluarga yang melaksanakan upacara ritual ini, upacara ritual secara agama Hindu Kaharingan, dan keluarga, panitia dan yang lainnya diberi kesehatan, diberi umur panjang, usaha lancar dan murah rezeki. Kita tambah sedikit. Ya. Yaitu tiwa ini adalah upacara terakhir kematian menurut agama Hindu Kaharingan. Itu bukan upacara adat. Ya. Adalah ritual. Namun kita tidak mengkiri bahwa budaya dengan adat itu hampir menyatu dengan
upacara ritual. Dan ditambah lagi, maaf ya, kalau upacara ritual tiwa ini, jadi yang meninggalnya itu dikubur dulu, nanti udah dapat berapa tahun kemudian, terus diangkat, maaf ya, ada yang kurang lebih dari 1 tahun, ada yang nyampe 10 dan 20 ya. Pada waktu, pada waktunya. Pada saat waktu pas keluarganya yang ahli waris sudah mempunyai kemampuan. Kemampuan ya. Iya. Itu tergantung kesepakatan ya. Kalau kesepakatan sudah tutup simpulan, ya. Kira-kira tidak tergantung dari lamanya ya, tergantung kesanggupan keluarga, dan itu semua hasil musyawarah keluarga ya. Keluarga ini ada Bapak Kepala Desa Bukit Raya hadir di upacara ritual tiwa secara agama Hindu Karingan di Desa Paris, termasuk ketua resort agama Hindu Karingan agama Hindu Karingan di Cempaka Hulu. Biar patut bercerita ya tentang upacara ritual tiwa. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Dan hari ini merupakan tamu kedua tiwa atau ritual tiwa yang ada di Caparis, yang mana ritual ini diikuti oleh beberapa desa dan juga kegiatan-kegiatan tiwa ini diikuti berbagai macam agama. Tetapi ritual ini tentunya bukan istilahnya apa untuk hidup keharian, yang melaksanakan adalah sebagian ada agama lain, tetapi orang tuanya yang beragama Hindu Karingan. Tentunya kami selaku Kepala Desa Bukit Raya dan juga Ketua Majelis Desa Agama Hindu Karingan Kecamatan Cempaka Hulu menyambut baik acara ini, dan acara ini cukup sukses dan lebih mantap. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih lah. Yo, bayi doain semoga Pak Hari ini abang ya diberi kesehatan, beri umur panjang, murah rezeki. Sahe. Hai guys, ini Pak Hari, bos kita dari Desa Rubung Buyung, Bapak Dapa. Ini bis Ruta Iti. Ini ada Pasiropo. Bis ini ada Pak Damang dari Desa Talawang, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kota Waringin. Jadi dari Desa Sembabi, Kecamatan Talawang. Oh, Kecamatan Talawang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ya, kalau ya. Ini Padamang juga. Tercatat ya. Gunung Makub. Kalau yang Pemantau dari Pondok Damar. Pondok Damar. Ya. Terus biar satu persatu bercerita ya. Pada Padamang dulu ya. Pendapat Padamang tentang upacara ritual tiwa secara agama Hindu Karingan. Okay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas telah dilaksanakannya ritual tiwa di Desa Paris. Tentunya kami sebagai Damang, kebetulan saya Ketua Forum Koordinasi Damang Kota Waringin Timur, bangga dan salut karena acara selain ini acara agama, juga menurut kami salah satu tradisi kita. Kami merasa acara ini tetap harus dilaksanakan dan didukung oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Damang satunya. Ya, selamat. Dan disambut lagi yang sebelahnya. Ya, terima kasih saya
dari Pondok Labar, Desa Pondok Labar. Nah, saya berdatang di sini adalah sekali lagi yang melaksanakan festival. Dan kebetulan keluarga semua. Keluarga semua. Nah, ini kami sangat mendukung keagamaan hidup harinya dalam melaksanakan acara ritual keagamaan, yaitu buah belian ini yang dilaksanakan oleh Pasir. Dan juga di dalam Kabupaten Kotawaringin Timur ini banyak agama yang dianut oleh masyarakat Dayak. Tetapi yang dianut yang sangat kental masalah keagamaan adalah dari agama itu Batikan yang dianut oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Penduduk asli. Masyarakat Dayak ini adalah penduduk asli. Maka kami mengapresiasi semua dari masyarakat. Nah, apa yang disampaikan oleh tamang-tamang ini, semoga pemerintah daerah dapat mengakomodir atau mendukung pelaksanaan keagamaan ini sebagai wisata religius yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekian dan terima kasih dan selamat sore. Dan disambung lagi dengan Basir Opo ya. Ya. Dan alhamdulillah ini acaranya berjalan lancar dan sukses ya. Ini penutup ya, beliau. Iya, penutup ya. Kami menyambut dengan jadi cepat penyampaian dapat sesuai dalam berjalannya waktu. Jadwal jiwa ini pada hari ini adalah berjalan yang terakhir untuk kematian yang mengumpul roh kandang dan sebagainya, dan beberapa hari lagi akan Sandung. Dan beberapa yang menyampaikan perhubungan dari kami dan dilanjutkan dengan Bapak Dampa. Saya atas nama keluarga, karena memang Pak Subarnon ini kebetulan beliau adalah ketua, kebetulan beliau adalah kakak sepupu dari kita. Kita mengucapkan pertama dulu kepada khususnya kepada Pak Subarnon, mengucapkan selamat sampai hari ini bahwa acara ritual tibah pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman, terkendali. Itu pertama. Yang kedua, bagi Pak Demang dari Telaga Anta, dari Pelawang dengan Telaga Anta, dengan Pak Manto, juga kepada paman kami, Pak Basiruku, Pak Komek, kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada ya tamu yang dari luar, mewakili keluarga atas kedatangan mereka, dan mereka mengucapkan artinya selamat kepada kita. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka. Begitulah kira-kira pandangan kita, Pak. Yo, maaf ya, bahwa suku Dayak Kalimantan Tengah itu beragama Hindu Kaharingan ya, agama Islam, agama Kristen, dan agama Katolik, dan berbeda bahasa, tapi tetap satu suku Dayak, satu Mandau. Rumah Betang ya. Masih ada Damang dari Ketapang. Ayo bisa mulai dengan Pak Damang dari Desa Ketapang. Di Sambu Cepaka. Cepaka ya. Ada Teluk Sampit. Ada Teluk Sampit. Tiga tumbang ini. Jadi disambung inilah. Disambung aja. Yo disambung. Weh Damang lo Cepaka weh. Ayo ikaw bandera lo. Nah ini perwakilan. Silakan Pak Bayu. Ya. Kebetulan kita baru datang. Ya. Baru datang. Khususnya Demang, khusus Demang kita ya. Di Kabupaten Kota Waringin Timur ya. Bukan. Ya. Jadi Demang Cempaka Hilir. Cempaka Hilir. Silakan minta tanggapan dengan sepatah dua kata dari Damang Kecamatan Katuh. Cempaka Hilir. Cempaka Hilir. Cempaka Hilir. Di tentang ya Cempaka tentang upacara ritual tiwa. Cempaka. Dari Kecamatan Cempaka aja lah. Kecamatan Cempaka tentang upacara ritual patuh ini, tentang upacara ritual secara agama Hindu Kaharingan. Ya, karena memang acara-acara kayak gini memang
kita dukung lah lepas depan. Ya. Ya. Perlatih pendepang ini baru lagi berlatih. Ya. Makasih. Ya, yang lainnya. Buktinya kami. Ya. Banyak yang hadir di sini dalam Damang Kotim. Ada Damang Ketapang juga. Yo, Pak Damang selanjutnya. Perkenalkan diri. Andri Kentalino, Panjurani Keseruga, Basengan, Kayu Bana. Harus. Ritual ini perlu dilestarikan dan jadikan kembali. Kami berpresi untuk mendukung. Ya. Kita ini, kita para jemaah, kita lestarikan, semoga sukses. Amin. Amin. Sambung. Jod, pada mang apa? Betaya. Teluk Sampit. Teluk Sampit. Muara. Paling ujung kendaraan. Jod, disambung langsung. Disambung. Pertahanan. Ya. Ini jebol kita. Ya. 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 Mbak, maaf ya, bahwa suku Dayak itu welcome dan tidak membedakan agama dan suku dan ras, jadi semua saudara. Tapi yang penting ingat, mana lagi dipijak, di situ lagi dicucuk. Ya, oke. Iya, benar. Sebelah up, yo. Oh, bisa. Yo 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 yo. Bibir ya, api ya. Jadi lah. Jadi, sebelah up, yo. Yo, tiga kali. Jadi satu suku Dayak, satu Mandau ya. Jadilah. Oke. Hai guys, videonya sampai di sini dulu, nanti sambung lagi dengan video selanjutnya. Bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, ucapan Bayu, baik yang terasa maupun yang tak terasa, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.